wisudawan wisudawati terbaik angkatan 3 tahun 2022 Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Tarakan atas kategori 1 kategori terbaik prestasi akademik, 2 kategori terbaik prestasi non akademik, 3 kategori terbaik prestasi keteladanan, 4 kategori terbaik prestasi Al-Qur'an, 5 kategori serta apresiasi guru dan pegawai terbaik tahun 2022. Pembacaan surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Tarakan tentang penetapan wisudawan wisudawati terbaik angkatan 3 tahun 2022 serta apresiasi guru dan pegawai terbaik tahun 2022 Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Tarakan kepada Ustadz Ahmad Bukhari SPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin hadirin sekalian, kami bacakan surat keputusan dari pimpinan Pondok Pesantren terkait penghargaan-penghargaan yang akan diberikan pada pagi hari ini. Surat keputusan Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Tarakan nomor 024 /C.1/SK/PPDIM/Romawi 5/2022 tentang wisudawan dengan prestasi terbaik dalam wisuda lulusan santri angkatan ketiga Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah tahun pelajaran 2021-2022 dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil penyelenggaraan ujian akhir pondok tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, hasil musyawarah Dewan Asatidzah Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Tarakan pada tanggal 30 Mei 2022 memutuskan menetapkan pertama wisudawan wisudawati dengan prestasi terbaik pada kegiatan wisuda kelulusan santri angkatan 3 Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Tarakan tahun 2021-2022 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Pondok Pesantren. Ketiga, apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Ditetapkan ditarakan pada tanggal 31 Mei 2022. Mudir Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Tarakan Dian Sandi Utama ditandatangani. Lampiran surat keputusan wisudawan wisudawati dengan prestasi terbaik wisuda kelulusan santri angkatan 3 Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah tahun pelajaran 2021-2022. Kategori prestasi akademik terbaik, dimohonkan anak yang kami panggil bisa langsung maju ke depan. Kategori prestasi akademik terbaik, Muhammad Fahri Aryansyah. Devina Jamalia. Dimohonkan kepada Ayahanda Haji Mulyadi untuk memberikan
piagam kepada anak-anak kita, Bapak Ketua Majelis Didasmil. Terima kasih Ayahanda Ketua Majelis Didasmil. Untuk kembali. Kategori prestasi non akademik terbaik. Muhammad Raihan Ishak. Nabila Khairun Nisa. Penguatkan kepada Ketua Bapak Pembina Pesantren IPB yang dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Maksud untuk memberikan piagam. Al-Quran terbaik. Jadi kayaknya ada nominasinya ya, Saudara. Oh, enggak ada. Langsung aja ya. Adik Kelvin Lutfi Firtajaya. Nisa Dwi Alfitra. Memohonkan kepada pimpinan daerah Aisyah Bunda untuk memberikan penghargaan kepada santri-santri kita. Halo Bu. Bisa foto bersama, Ibu dan sama santri kita.
Ibu dan atas waktunya. Kemudian kategori keteladanan terbaik, Wahyu Hidayat, Amelia Rahman. Kami mohonkan kepada perwakilan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Pak Haji Mahmudin, untuk berkenan memberikan piagam kepada anak-anak kita. Kategori Best of the Year untuk kaum angkatan ketiga ini diraih oleh siapa ya kira-kira ya? Ikhwan Nata Ahmad ini. Muhammad Raihan Ishar. Sandi untuk memberikan penghargaan. Selanjutnya surat keputusan Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Tarakan nomor 025/C/1/SK/PPDIM/Rawamilima/2022 tentang guru dan pegawai terbaik dalam wisuda lulusan santri angkatan 3 Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah tahun pelajaran 2021-2022. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memperhatikan. Satu, hasil penyelenggaraan ujian akhir pondok tahun pelajaran 2021-2022. Kedua, hasil musyawarah tim penilai pemilihan guru dan pegawai terbaik Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Tarakan pada tanggal 30 Mei 2022 memutuskan menetapkan pertama guru dan pegawai dengan prestasi terbaik pada kegiatan wisuda kelulusan Santri Angkatan 3 Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Tarakan tahun 2021-2022 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Pondok Pesantren. Ketiga, apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sepenuhnya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
ditemukan ditarakan pada tanggal 31 Mei 2022. Mudir Pondok Pesantren Darul Uluh Muhammadiyah Tarakan Dian Sani Utama ditandatangani. Lampiran surat keputusan guru dan pegawai terbaik Pondok Pesantren Darul Uluh Muhammadiyah Kota Tarakan tahun 2021-2022. Kategori guru terbaik nominasinya adalah, oh ini ada nominasinya. Lisdiana Anita. Siapa lagi itu? Asta. Siapa lagi itu? Saya nggak pernah bisa sini. Ya, Ustadz Yahajar. Satu lagi, Ustadzah Siti Aisyah. Ada lagi, Ustadzah Ega. Ustadznya ada Ustadz Rega. Ada Ustadz siapa lagi? Adi Kuntur. Ada Ustadz Lutfi. Ada Ustadz Bayu. Kira-kira siapa ini? Dan guru terbaik 2021-2022 Ustaz Lutfi Anis Wazir. Kepada beliau bisa naik ke atas. Oh, sudah ada di situ. Ustazah Siti Haja. Bapak Ustaz dan Ustazah bisa naik ke atas panggung. Temuankan kepada ayahanda Ketua Forum Guru Muhammadiyah Bapak Selamat untuk memberikan penghargaan kepada guru Muhammadiyah kita. Kedua, kategori pegawai terbaik. Oh, nggak ada nominasinya ini, langsung aja ini ya. Pak, oh, Pak ya. Pak Namrullah. Sunar Astuti. Ini Pak Nam ini adalah yang setiap harinya membersihkan Pondok Pesantren dan bawah ayah-ayah ini yang setia memasakkan santri-santri kita. Kami mohonkan kepada ayahanda PDM, ayahanda Abdul Rahman dan perwakilan dari Kementerian Agama Kota Tarakan untuk bisa mewakili.
Mana pendukungnya mana? Pendukungnya Bu Sunar mana nih? Yang tidak salah memilih, pendukungnya banyak sekali. Foto dulu Bapak, mohon maaf. Terima kasih Bapak-bapak. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat para pemenang pada hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, demikian pembacaan dan pemberian penghargaan pada kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah semangat para santri dan menambah semangat juga para guru dan pegawai kita untuk menunjukkan pendidikan di Muhammadiyah. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.